Kita mulakan majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Hidup! 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 Hidup Zahid! Hidup Zahid! Hidup! 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 Hidup Zahid! Hidup Zahid! Yang saya hormati Datin Sri Hamidah Khamis, isteri yang berhormat Datuk Sri Zahid Hamidi, pimpinan-pimpinan UMNO, pimpinan-pimpinan NGO yang hadir pada malam ni, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Tama-tamanya, saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak, termasuk pihak media, pihak keselamatan yang hadir pada malam ini. Kita hadir pada malam ini, tuan-tuan, adalah untuk bersolidariti bersama dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Beliau hari ini sesetara telah ditahan oleh pihak SPRM atas arahan Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad, kerana selepas Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen, bila-bila masa sesedara daripada sekarang, Mahathir perlu menyerahkan kuasa kepada Anwar. Dan untuk memastikan Anwar tidak mempunyai cukup jumlah ahli parlimen bagi membentuk kerajaan tanpa bantuan daripada PPBM dan juga DAP, maka itu sebabnya sesedara, hari ini Tuan Mahathir mengarahkan pihak polis dan SPRM menggunakan segala apa akta yang ada, terutamanya AMLA, Anti Money Laundering Act, untuk menekan ahli parlimen dan pemimpin UMNO. Kita lihat MCA juga menerima duit ini. Kita lihat MIC juga menerima duit ini. Betul tak tu? Tetapi tidak ada ahli parlimen MCA, tidak ada ahli parlimen MIC yang diganggu. Sesedara, duit yang dimasukkan ke dalam akaun amanah atas nama Datuk Seri Najib, duit ini ialah sumbangan daripada kerajaan Arab Saudi, dan juga sesedara, duit ini adalah sumbangan daripada putera Raja Abdullah. Pemimpin-pemimpin UMNO yang menerima duit ini, mereka menerima duit daripada presiden parti mereka. Betul tak tu? Betul. Salah ke terima duit daripada presiden parti? Tak salah. Tidak salah. Tetapi satu persatu ahli parlimen telah dipanggil. Contohnya Tok Pah, 3 hari berturut-turut, dan selepas 3 hari dia soal siasat di bawah AMLA, beliau diugut oleh Tun Daim Zainuddin. Kalau dia tidak mau meninggalkan UMNO, beliau akan didakwa di mahkamah bersama dengan isteri dan anaknya. Ini ugutan yang cukup bacul daripada pemimpin yang bernama Mahathir Mohamad. Dan hari ini kita lihat siapa juga ahli parlimen BN yang tidak mau tunduk dengan Mahathir. Saya nak sebut si tua puaka, nanti dia marah. Sebutnya, tuan-tuanlah yang sebut. Saya nak beritahu saudara, apabila mereka tidak mau tunduk, kita lihat satu persatu kepimpinan UMNO, dimulakan dengan Dato' Aziz Rahim, dan hari ini dia ambil yang paling tinggi dalam UMNO, dia ambil jeneral kita yang paling tinggi, dengan harapan bila ketua dah ditangkap saudara, kita semua akan lemah, kita semua akan lalai, dan mereka boleh tekan kita lebih dahsyat lagi. Betul ke kita lemah? Tidak. Lemah atau tidak? Tidak. Lemah atau tidak? Tidak. Lagi kuat mereka tekan, lagi kuat kita lawan. Lawan tetap lawan. Lawan tetap lawan. Lawan tetap lawan. Saudara, Anti Money Laundering Act ini tak ubah macam akta kleptokrasi yang ada di Amerika. Ini orang yang tak ada telur je yang pakai, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab
Cryptocracy Act dan AMLA, dia tak macam undang-undang lain. Kita lihat pemimpin kita dituduh mencuri duit 2.6 bilion RM1 betul tak betul? Betul. Hari ini ada tak pertuduhan dia curi duit 2.6 bilion? Ada? Tak ada. Jadi apa tuan-tuan yang dilakukan? Dia dakwa di bawah AMLA. Di bawah AMLA tuan-tuan, siapa juga yang terima duit? Contohnya Datuk Rosmah, dia terima cuma RM30,000. Depan saya ni ada ramai yang telah menerima duit RM30,000. Betul tak betul? Betul. Dua charges. Satu, tuan-tuan, kerana terima duit didakwa bawa AMLA. Kedua, kerana tak mengisytiharkan. Orang bagi duit, orang bagi derma, orang bagi sumbangan, kena isytiharkan tak ke tuan-tuan? Tak payah. Tak payah. Tapi dia kena. Begitu juga hari ini tuan-tuan. Bila mana Datuk Seri Zahid Hamidi, saudara, mendapat sumbangan daripada rakan-rakan korporat, bukan nak bina benda-benda yang maksiat tuan-tuan. Dia bina masjid, betul tak betul? Dia bina sekolah tahfiz, betul tak betul? Hari ini kita lihat, disebabkan mereka Pakatan Harapan hari ini, kita tengok mereka punya dasar, mereka tidak mesra sekolah tahfiz. Kalau boleh nak tutup sekolah tahfiz, betul tak? Kita lihat hari ini Datuk Seri Zahid, saudara, berada di atas. Berada di atas kerana beliau tidak mahu tunduk dengan desakan daripada Tun Dr. Mahathir untuk membubarkan UMNO dan masuk ke Bersatu untuk menguatkan kedudukan Mamak Bendahara si Tua Puaka bernama Mahathir Mohamad. Saya nak beritahu tuan-tuan, disebabkan hari ini dia hanya ada 13 kursi, dia terpaksa tuan-tuan mencari kawan-kawan daripada UMNO yang boleh beralih pindah untuk menyokong mereka apabila Anwar membuat undi tidak percaya di parlimen tidak lama lagi. Saya nak bagi peringatan kepada pemimpin-pemimpin UMNO, sekiranya ada di antara pemimpin UMNO yang bacal, tunduk dengan Mahathir ini. Saudara, ahli-ahli UMNO, saudara, ahli-ahli UMNO akan sumpah mereka ni tuan-tuan. Lawan tetap layan dengan anak-anak ni tuan-tuan. Kita nak pastikan semua pemimpin mesti berani macam Aziz Rahim dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Betul tak betul? Betul. Biar dia tangkap, biar dia lokap. Saudara, habis kuat pun tuan-tuan, besok pagi dakwa. Nak dakwa ni saudara, bukan besok tu masuk jail. Betul tak betul? Betul. Kalau Anwar Ibrahim tuan-tuan, kes liwat dia 65 kali dia boleh tangguh. Betul lah. Betul. Kita tengok Lim Guan Eng berapa tahun bicara. Takkanlah tuan-tuan tak boleh dapat MC. Ni saya beritahu ni pemimpin-pemimpin UMNO ni, minta MC kurang-kurang 30 kali tangguh saudara. Kes ini 4 tahun nanti baru jatuh hukum. By that time kita dah memerintah balik, rakyat dah ambil alih negara ni. Betul tak betul? Perlu takatkan dengan Mamak Bendahara ni tuan-tuan. Lawan tetap. Lawan tetap. Lawan tetap. Sebelum kita jemput Datin Seri, saya nak panggil beberapa teman-teman untuk berucap. Ada kemungkinan besar ada tetamu istimewa akan bersama kita, insyaAllah. Kita doa ya. Ada ramai lagi yang nak berucap ni. Saya dengan ini mempersilakan sahabat-sahabat daripada NGO, okay, untuk tampil ke hadapan. Kita mulakan dengan saudara Tun Faisal. Satu tepukan kepada untuk beliau. Hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat, hidup, 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 hidup Zahid, hidup Zahid, bebas, 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 bebas Zahid, bebas Zahid, bebas Zahid, bebas Zahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat pejuang semua? Apa khabar semua? Hari ini kita tengok
pejuang-pejuang yang berani di hadapan kita. Tuan-tuan, tuan-tuan takut kepada Mahathir. Tuan-tuan takut kepada Maha Firaun ini. Tuan-tuan takut kepada Maha Zalim ini. Takut. Kalau tak takut, tuan-tuan, kita sama-sama tunjukkan solidariti kepada Dato' Zahid, boleh? Boleh. Terima kasih tuan-tuan yang saya hormati dan kasihi Datin Seri Hamidah Khamis, Datuk Nurul Huda dan keluarga semua, Datuk Loman Adam, orang yang berani juga, betul? Betul. Orang yang masuk ISA kerana Mahathir, orang yang masuk ISA kerana dia berani mendedahkan pembohongan dan kezaliman Mahathir, Datuk Loman Adam, kita hargai. Hari ini kita ada juga Datuk Isam Jalil, orang yang berani menyanggah pelbagai kenyataan daripada pemimpin pakatannya merapu dan menipu. Tuan-tuan, malam ini kita nak bagi tahu satu perkara kepada kerajaan. Kita nak bagi tahu satu perkara kepada Mahathir, bahawa lagi kuat kita ditekan, lagi kuat kita lawan, lagi kuat kita lawan, lagi kuat kita lawan. Tuan-tuan, mereka boleh penjarakan pemimpin kita, betul? Betul. Tapi satu orang pemimpin kita dipenjarakan, lebih ramai pemimpin yang bangkit, betul? Betul. Tuan-tuan, mereka boleh penjarakan kita, mereka boleh penjarakan tubuh badan kita, tapi mereka tak mungkin penjarakan perjuangan kita, betul? Betul. Dan hari ini kita berjuang, kita nak tunjukkan bahawa UMNO tidak takut kepada penguasa yang zalim. Tuan-tuan, tuan-tuan ingat tak 20 tahun yang lepas apa berlaku kepada Anwar Ibrahim? Ingat lagi tak? Ingat. Tuan-tuan, Anwar Ibrahim dituduh meliwat, betul? Betul. Tapi bila tak dapat macam-macam yang dihendak, Anwar Ibrahim akhirnya tetap didakwa atas kesalahan rasuah dan kesalahan salah guna kuasa, betul? Betul. Inilah Mahathir. Inilah Mahathir. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok Dato' Sri Zahid sendiri, orang yang mendedahkan bahawa Tun Dr. Mahathir mengamalkan kronism dan juga nepotism pada tahun 97-98, betul? Betul. Beliau di-ISA-kan hanya kerana mendedahkan amalan nepotism, dipenjarakan. Adil tak adil, tuan-tuan? Tapi Dato' Zahid takut ke tak takut? Dato' Zahid berada dalam ISA kerana berani melawan Mahathir. Kemudian Dato' Loman, tuan-tuan tengok, dia ISA kan juga. Dan kita tunjukkan bahawa hari ini Dato' Aziz Rahim, seorang panglima kita, juga dipaksa untuk tunduk kepada rejim ini, tapi beliau tak mahu, dan akhirnya beliau dimalukan dengan pakai baju oren ni. Pakai baju oren ni, baju oren SPRM, nak dimalukan. Dan hari ini tuan-tuan, Aziz Rahim pakai baju oren, kita sama-sama pakai baju oren juga, betul? Kita tunjukkan kalau Aziz Rahim berani pakai baju oren, kita pun pakai. Jangan jadi macam pemimpin yang pakai baju oren amanah, itu tak betul. Itu harap mengapu tu, ha? Tuan-tuan, jangan kita takut berjuang mempertahankan presiden kita. Kerana apa? Kerana kita lihat selama 20 tahun ini, yang berjuang mempertahankan Anwar Ibrahim adalah orang yang mempertahankan kesalahan jenayah luar dia, tapi fikir tetap pertahankan. Tuan-tuan, hari ini kita berdiri mempertahankan Dato' Sri Zahid
yang belum ada tentu kesalahannya, belum ada bukti. Sebab itu bila Dato' Lokman sebut tadi 2.6 bilion dicuri daripada 1MDB, apa yang susah sangat nak buktikan? Saya curi duit Lokman, ada bukti duit itu dicuri, dakwalah saya dengan bukti-bukti ada. Tak boleh buat macam tu? Boleh dah buat macam tu? Tapi kenapa 1MDB selepas kerajaan ini, selepas Mahathir menguasai kerajaan, selepas Pakatan menguasai Bank Negara, selepas mereka menguasai mahkamah, selepas mereka melantik AG, peguam negara yang mereka nak, sampai hari ini tak boleh dakwa 2.6 bilion dicuri daripada 1MDB. Akhir zaman, fitnah, betul? AG pun lari, peguam negara lari, betul? Tak boleh nak buktikan, lari. Punyalah penakut. Sebelum tu lari dekat mahkamah sebab tak boleh cakap Melayu. Lepas tu lari lagi sebab tak mampu nak buktikan kes 2.6 bilion dicuri daripada 1MDB. Tuan-tuan, sebab itu hari ni kita ke sini, kita tak macam orang PKR, betul? Kita tak macam orang PKR yang pertahankan Anwar, yang penjenayah Liwat, betul? Tak, kita tak macam tu. Tuan-tuan tengok, hari ni kononnya Pakatan nak reform institusi. Reform. Tapi yang kita tengok, ketua pengarah SPRM dilantik oleh Mahathir. Dia menangis. Dia buat drama. Dia berlakon. Dan bolehkah orang yang ada sifat jahat, ada niat jahat terhadap kerajaan, dendam terhadap kerajaan, dilantik dan kita boleh percaya ke integriti dia? Tak boleh. Sebab itu hari ini kita lihat institusi-institusi telah dipergunakan untuk memuaskan nafsu serakah dendam politik pemimpin-pemimpin penguasa yang zalim, betul? Kita sebagai rakyat kena hentikan ini, betul? Dan hari ini kita nak tunjuk kita mahu hentikan. Ha, itu belum cerita merompak lagi, baru cerita tu. Tuan-tuan, menyamun, penyangak lagi, semua ya. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok SPRM. Dato' Zahid belum ada bukti, betul? Kena gunakan AMLA sebab macam Dato' Lokman sebut, akta kleptokrasi. Yang dituduh kena buktikan. Sedangkan sepatutnya orang yang nak menuduh kena ada bukti. Prima facie, bukti yang kukuh baru boleh dakwa ke mahkamah. Tuan-tuan, SPRM kenapa kita kata dipergunakan? Tuan-tuan tengok Lim Guan Eng. Lim Guan Eng ada kes rasuah ke tak ada? Tuan-tuan tengok dia boleh beli dalam banglo murah, ada kepentingan pada dia ke tidak? Kenapa dia boleh dilepaskan begitu saja? Sebab apa? Sebab peguam negara yang latih mereka, betul? Macam mana kita nak percaya pada kerajaan ini? Tuan-tuan ingat lagi, dekat Ampang ada Disneyland, betul? Siapa punya Disneyland? Adam Rosli, betul? Berapa lama kita dah tak pernah dengar cerita dia? Dekat rumah. Apa jadi pada Adam Rosli? Didakwa atau tidak? Tidak. Didakwa atau tidak? Tidak. Tuan-tuan, skandal pasir di Selangor. Anak saudara Azmin Ali, menteri. Anak buah. Didakwa atau tidak? Tidak. Senyap atau tidak? Tidak. Tuan-tuan, kenapa bila dalam kes yang ada bukti, ada dakwaan, tidak pun mereka dakwa? Saudara Rafiq, pemimpin PKR di Melaka, ada kes rasuah, senyap atau tak senyap? Senyap sampai sekarang. Apa jadi? Apa jadi? Sorok terus. Apa jadi dengan SPRM? Tuan-tuan, sebab itu kita kata,
bahwa institusi telah dirogol, telah diperkosa, telah dipergunakan untuk memuaskan nafsu serakah politik penguasa yang nak balas dendam pada orang. Nanti anak Melayu Islam jahanam. Marah dulu. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Tuan-tuan, sebab itu hari ini kerana kita nak melawan kezaliman ini, kita kena tunjukkan solidariti kita. Kalau tidak, pemimpin UMNO akan terus ditekan dan ditekan dan ditekan. Sebab apa? Sebab Maha Zalim, Maha Fir'aun di usia 93 tahun masih takut kehilangan kuasa pada Anwar bin Abdul. Dia takut. Kenapa kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, agak-agak apa jadi pada Mahathir? Mahathir di penjara, betul? Agak-agak kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, apa jadi pada anak-anak Mahathir? Yang dia gunakan amlah ini nanti akan digunakan kepada anak-anak Mahathir. Betul? Sebab itu orang ini, sebab itu Mahathir, dia tak boleh tidur. Dia dengar, ha, dia dengar. Dia dengar Anwar Ibrahim menang jadi ahli parlimen. Dia demam pun dia bangun. Betul. Sebab dia takut. Dia takut dia tanah Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Sebab apa? 20 tahun Anwar Ibrahim dimalukan. 20 tahun keluarga Anwar Ibrahim dimalukan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi Anwar Ibrahim, tuan-tuan ampunkan atau tidak hadir? Tak mungkin. Tak mungkin. Sebab itu Mahathir pada usia 93 tahun takut. Takut pada Anwar. Nak tak nak kenalah cari orang UMNO. Orang UMNO juga. Orang UMNO juga. Sebab apa? Sebab pemimpin dalam PPDM hanya 13 dan semuanya tak boleh dianggap, betul? Yang ada Menteri Kasut, betul? Boleh harap ke Menteri Kasut? Hari-hari merapu Menteri Kasut ni. Yang ada Menteri mandi dalam bathtub separuh bukil. Boleh harap ke Menteri macam ni? Yang ada Menteri besar di Perak satu kursi, menang 30 undi. Boleh harap ke dengan Menteri besar macam ni? Yang ada Menteri besar Johor yang tak ikut masa kena buru dengan rakyat, boleh harap ke Menteri besar macam ni? Tuan-tuan, sebab itu Mahathir nak tak nak kena cari UMNO. Kena cari pemimpin UMNO. Desperate, betul. Desperate. Dan hari ini sama-sama kita doakan cepat-cepatlah Perdana Menteri yang zalim ini digantikan. Tak kisahlah siapa ganti, janji gantikan orang ni. Dan lepas ni kita nak tengok beliau dibawa di mahkamah, anak-anak beliau dibawa di mahkamah juga, macam mana yang dia buat orang ni. Betul. Tuan-tuan, kita hargai semangat tuan-tuan menukung Dato' Zahid. Ini presiden kita, ini institusi kita. Tuan-tuan, ini perjuangan. Betul. Memang kehendak mereka untuk kita jatuh semangat. Memang kehendak mereka untuk kita lemah semangat. Tuan-tuan nak bagi itu kepada mereka? Kalau tuan-tuan tak bagi, kalau tuan-tuan tak setuju untuk serahkan begitu saja, tuan-tuan ada apa kita kena buat? Lawan! 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 Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas! Bebas! Bebas Zahid! Bebas! Bebas! Bebas Zahid! Bebas Zahid! Bebas Zahid! Okey. Interval eh? Interval. Iklan sikit. Bagi cool down. Semua dah panas ni kan? Semua dah panas, betul? Kita nyanyi lagu Allah Selamatkan Dato' Zahid. Boleh? Boleh sampai atas tak? Boleh sekuat hati kita, boleh? Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Dato' Zahid.
Allah selamatkan kamu. One more. Allah selamatkan kamu. Waskit. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Datuk Zahid. Allah selamatkan kamu. Tanpa melengahkan masa, saya persilakan Saudara Hisham Jalil. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Luqman, Tun Faisal, Datin. Tuan-tuan dan puan-puan, saya hanya nak ucap pendek aja hari ini. Saya nak cakap pasal dua perkara. Perkara pertama ialah 31 tahun lepas, pada bulan Oktober juga, tahun 1987, pada ketika itu Perdana Menteri yang sama, Dr. Mahathir, buat ops lalang. Ingat tak? Pada ketika itu 106 pemimpin-pemimpin pembangkang pada ketika itu telah dikaut oleh beliau menggunakan agensi-agensi, dimasukkan dalam lokap pada ketika itu. Dan 31 tahun kemudian perkara ini berlaku lagi. Kalau kita lihat dalam tempoh 2 bulan ini semua pemimpin-pemimpin yang ditangkap oleh SPR, semua datangnya daripada pemimpin mana? Pembangkang atau kerajaan? Pembangkang semua. Ya? Tapi pemimpin-pemimpin kerajaan lepas begitu saja. Kita lihat ya, Lim Guat Eng telah lepas seperti yang dimaklumkan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah percubaan. Percubaan mereka untuk membuat satu parti sistem. Bila satu persatu pemimpin-pemimpin UMNO, Dato' Najib, Dato' Zahid, dan lepas ni saya percaya ada berpuluh-puluh lagi pemimpin akan dikaut. Mereka akan ditindas dan ditekan. Dan Dr. Mahathir nak pula mereka ini, memaksa mereka ini masuk parti dia pula. Dan ini beliau, kerana beliau ingin buat satu parti saja. Dan beliau boleh berkuasa dengan undang-undang drakonian beliau. Kembali kita pada 30 tahun lepas. Apabila Dato' Zahid tak sampai sebulan yang lepas dalam Perhimpunan Agong UMNO, Dato' Zahid kata kita kena check and balance kerajaan, tuan-tuan. Kita kena perjuangkan orang Melayu dan Islam. Dato' Zahid kata begitu. Dan kita kena tuntut janji-janji yang kerajaan pakatan hari ini buat. Tuntut. Bila beliau kata begitu, dan hari ini kita lihat beliau telah ditahan. Inilah yang dilakukan oleh rejim Dr. Mahathir dan kerajaan pakatan. Dan apabila satu saja parti ada, maka kalau Dato' Zahid pun boleh ditahan macam ini, bersuara sikit ditahan. Dan apakan pula akan berlaku kalau kita-kita ni nanti, rakyat biasa ni nanti, bila kita tuntut mereka untuk ya, untuk melaksanakan manifesto mereka, kita pun boleh ditangkap sama, tuan-tuan. Adakah kita mahu biarkan perkara ini berlaku? Hari ini ya, kita lihat janji mereka tidak ditunaikan. Dia kata nak batal PTPTN, dia batal ke tak? Dia janji nak batal PTPTN, tapi dia ubah kasut dengan stokin. Itu semua janji-janji. Tapi bila mereka hapuskan pembangkang, maka lagilah mereka akan khianati rakyat. Adakah kita mahu biarkan kerajaan hari ini khianati rakyat, tuan-tuan? Tidak. Dan satu perkara lagi, tuan-tuan, yang saya nak sebut ialah pada hari ini negara kita keadaan ekonomi teruk sekali, tuan-tuan. Berapa ramai dah hilang kerja? Dekat sini pun ramai hilang kerja, tuan-tuan. Itu lagi batalkan projek, 20 ribu orang hilang kerja. Dan pegawai-pegawai kerajaan, penjawat awam juga dah hilang kerja. Saya rasa lebih kurang 100 ribu orang dah hilang kerja. Macam mana kita nak perjuangkan perkara ini kalau satu persatu pemimpin kita ditahan oleh Dr. Mahathir sebegini rupa? Dia akan buat suka hati dia saja. Lama kelamaan habis kita hancur negara ini. Kalau kita buat begini, tak ada akan ada cek imbang.
check and balance atau semak imbang kerajaan. So kita tidak boleh benarkan perkara ini berlaku, tuan-tuan. Sebab itu, jika mereka cuba hancurkan pembangkang, jika mereka tindas lagi pemimpin-pemimpin kita, setiap seorang pemimpin kita yang ditindas, 100 orang lagi orang muda akan bangkit. Hari ini kita lihat orang-orang muda ramai dekat sini. Dia tahan seorang lagi, seorang lagi, beribu-ribu lagi akan ke jalanan, tuan-tuan. Betul. Adakah kita takut dengan dia, tuan-tuan? Adakah kita akan bangkit menentang penindasan ini? Lagi mereka tindas, lagi kita lawan. Sekian, terima kasih. Bebas, bebas, bebas Zahid, bebas, bebas, bebas Zahid, turun, turun, turun mari, turun mari. Okey, sebelum kita dengar ucapan seterusnya, saya yakin ramai nak dengar ucapan daripada anak anda, Datuk Seri Zahid Hamidi sendiri, betul? Betul. Nak dengar? Ya. Nak dengar? Ya. Kita nak dengar daripada Kapten Nurul? Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penyokong Zahid Hamidi. Boleh bagi satu tepukan pada diri sendiri. Pertamanya saya nak ingin minta maaf sekiranya saya teremosi, bukan kerana saya bersedih. Kerana saya terlalu geram. Terlalu benci. Terlalu menyampah. Kerana perasaan menyampah saya ini saya simpan sejak tahun 1998, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Ekonomi negara hancur. Saya tidak cerita pasal ekonomi negara, abang. Saya bercerita tentang orang di dalam ini pada malam ini dikurung oleh orang yang sama bernama Mahathir Mohamad. Saya adalah salah seorang daripada pelajar universiti di jalanan pada tahun 1999 pada ketika itu. Hendak memasukkan aku, hendak meminta Dato' Sri pada ketika itu, Mahathir Mohamad, untuk turun daripada menjadi pemerintah. Di manakah laungan reformasi yang telah dilaungkan oleh Hishamuddin Rais, oleh mereka yang melaungkan reformasi, yang mereka semua yang telah mengajar saya berucap di jalanan. Mana mereka-mereka ini? Mana sahabat-sahabat universiti saya yang mempertahankan reformasi pada ketika itu? Mana? Mana Anwar Ibrahim yang mempertahankan reformasi? Tidakkah Anwar Ibrahim, tidakkah Dato' Sri Anwar Ibrahim dan Nurul Izzah nampak apa yang berlaku ini? Tidak saya perlu saya nyatakan kerana sahabat-sahabat seperjuangan saya telah menyenaraikan apa-apa yang telah berlaku dan yang sedang berlaku. Saya minta maaf kerana dalam DNA saya tidak diajar untuk menjadi biadab atau kurang ajar. Tetapi inilah yang saya harus nyatakan pada malam ini. Saya tidak ingin menjadi seperti Nur Izzah yang melaungkan reformasi selama 20 tahun. Tak. Begini, kita jangan serang pribadi orang, okey? Sekarang ni apa yang berlaku, kita harus membela rakyat. Saya rakyat, anda semua rakyat. Ya. Dia nak meliwat. Dia nak buat apa? Dia nak jadi gay, dia punya pasal. Eh? Sekejap, eh. Okey, saya nak ceritakan. Okey, apa yang berlaku pada hari ini, pada malam ini, saya tidak pelik. Kerana ia telah berlaku seawal tahun 1998, 20 tahun yang lepas. Tetapi saya pelik
Kerana orang yang telah mengarahkan ini sanggup mengundurkan kuasa untuk menahan abah saya atas alasan yang langsung tidak munasabah. Saya nak tanyalah Nur Izzah, apa perasaan dia pada ketika itu? Pada ketika bapanya ditahan. Kalau ada di antara ni yang sedang FB live, IG live, saya nak tanya. Mungkin akan sampai kepada YB Nur Izzah sendiri. Saya nak tanya, turunkanlah sedikit ilmu kekuatan perjuangannya kepada saya. Saya ingin berjuang bukan kerana Zahid Hamidi. Saya tidak pernah diberi peluang untuk berjuang dengan rakyat-rakyat ni semua. Sebab apa mereka takut dengan mulut longkang seperti saya? Saya tidak pernah keluar ataupun berdiri di sini ataupun bersama-sama rakyat semua kerana saya tidak pernah diberi peluang. Kerana apa? Kerana mereka takut akan kebenaran. Akan kebenaran yang saya ingin nyatakan dari tahun 1998. Dan saya menyaksikan kebenaran itu. Dan hari ini, sekali lagi, abah saya ditahan di sini. Okey. Jadi, saya nak tanyalah, mana pergi laungan reformasi? Malam ini, saya nak ajar satu laungan yang lain dari laungan yang telah saya belajar tahun 1998. Apa laungan itu? Hipokrasi! 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 Sekian. Terima kasih. Okey, tuan-tuan. Sekarang baru kita mulakan majlis kita. Saya dengan ini menjemput sahabat baik Datuk Seri Zahid Hamidi untuk sama-sama berdoa. Berdoa, memohon kepada Allah SWT semoga program kita pada malam ini diberkati, semoga pemimpin kita dilindungi oleh Allah SWT, insyaAllah. Saya persilakan Datuk Dr. Aidit Ghazali. Terima kasih Datuk Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita ambil berkat daripada majlis ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا رحمن يا رحيم kamulah ya Allah menjadi maha penyaksi pada kehadiran kami di bumimu ini adalah semata-mata ya Allah untuk menunaikan tanggungjawab kami kepadamu sebagai hamba-hamba kerdilmu ya Allah. Itu untuk menegakkan kebenaran ya Allah, untuk melepaskan diri kami daripada dianiaya oleh puak-puak yang zalim ya Allah, untuk melawan musuh-musuhmu ya Allah, termasuk mereka yang bertopeng agamamu sekali ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menzahirkan diri kami ini ya Allah, memohon kepadamu ya Allah, sekiranya kami berada di pihak yang benar, tunjuk kebenaran ini ya Allah. Amin. Tunjuk kebenaran ini ya Allah. Amin. Dan hukumlah mereka yang menzalimi diri kami ini ya Allah. Amin. Hamba-hambamu yang tidak lupa untuk berjuang fi sabilillah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berada di sini ya Allah mencari ketenangan dalam jiwa kami agar perjuangan kami tidak tersasar. Kami mencari kelapangan dada kami agar nawaitu kami itu betul. Kami mencari kecerdasan akal kami supaya kami dapat menungkah usaha untuk mengalahkan musuh-musuhmu ya Allah.
Kami mohon daripada-Mu ya Allah, tindakan kami ini adalah tindakan yang benar, supaya kami sentiasa dipayungi dengan keridaan-Mu ya Allah. Permudahkan usaha kami, walaupun mungkin kami ini jumlahnya sedikit, tetapi kami mohon kepada-Mu ya Allah, biarlah kesabaran kami itu tinggi dan kuat, biarlah iman kami itu kental, biarlah juga ketakwaan kami itu mantap, biarlah kesadaran kami itu sebegitu terpaut, sehingga kami ini ibarat ka'annahum bunyanun marsus, satu bangunan kukuh yang tak mungkin dapat diruntuhkan oleh musuh-musuh-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahmani Rahim, kami mencari keredaan-Mu ya Allah. Jangan diri kami ini menjadi insan-insan yang sunyi, kerana kami tahu selagi kami berada di pihak yang benar, kami tak akan sunyi ya Allah. Yang hanya akan cuba untuk menyunyikan kami adalah musuh-musuh kami. Ibarat sebagaimana sahabat-sahabat kami telah berkatakan ya Allah, mereka boleh memenjarakan tubuh, mereka boleh memenjarakan tubuh pemimpin kami, khususnya pada malam ini Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tetapi ya Allah, berikan kami kekuatan untuk melepaskan diri kami daripada mereka mempenjarakan agenda perjuangan kami. Berikan kami kekuatan untuk kita lepaskan diri daripada merasa takut pada mereka yang menzalimi kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkan kami kejayaan dunia dan akhirat. Anggaplah kehadiran kami di bumi-Mu ini sebagai satu ibadat dan bukan sesuatu yang mendatangkan musibat. Namun ya Allah, sekiranya dugaan dan mihnah dan fitnah dan pengkhianatan daripada musuh-musuh-Mu ya Allah melanda kami, berikan kami kekuatan untuk menghadapinya ya Allah dengan iman yang teguh. Dan semoga kami ini akan dapat akhirnya apabila yang hak itu sudah tiba. Kebatilan akan lenyap. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup, 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 hidup Zahid, hidup Zahid, hidup, 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 hidup Zahid, hidup Zahid. Hancur, 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 hancur pakatan, hancur pakatan, hancur, 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 hancur kezaliman, hancur kezaliman, hancur, 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 hancur kekufuran, hancur kekufuran.